虚境也扛不住这里的重力。 Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang keluar dari dunia lain, yaitu dunia mata cakram immortal. Namun tiba-tiba dia muncul di wilayah Chu Utara yang sangat jauh dari sekte Hengyu. Dia pun bertemu dengan makhluk kecil dan setelah itu mereka pun mencari tubuh suci purba. Pada akhirnya mereka berdua sampai di suatu tempat dan di sana terdapat tubuh suci purba. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah geng, sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini tubuh Ye Chen tidak bisa bergerak karena ditekan oleh gravitasi yang sangat kuat. Karena dia telah berani memasuki wilayah tubuh suci purba. Si makhluk kecil yang melihat itu hanya tertawa karena saat ini dia telah bebas. Karena Ye Chen tidak bisa bergerak dan kemungkinan akan terperangkap di sana. Namun ketika akan pergi, Ye Chen menggunakan energi spiritualnya menangkap si makhluk kecil dan memasuki wilayah tubuh suci purba. Sehingga sekarang geng, si makhluk kecil dan juga Ye Chen tertekan oleh gravitasi yang sangat kuat yang ada di sana. Ye Chen dengan sekuat tenaga berusaha berdiri dan kemudian dia berjalan secara perlahan berniat untuk mendekati tubuh suci purba. Tidak lama setelah itu dia juga mengeluarkan gelembung energi spiritualnya untuk sedikit menahan tekanan gravitasi yang sangat kuat tersebut. Ye Chen terus berjalan mendekati patung besar sambil menggusur si makhluk kecil yang diikat menggunakan tali spiritual. Si makhluk kecil mengingatkan Ye Chen agar jangan terus berjalan ke sana karena takutnya nanti mereka berdua tidak akan bisa keluar lagi. Selain itu, tekanan gravitasi semakin mendekati patung, tekanannya menjadi semakin kuat lagi. Akan tetapi Ye Chen bersikeras ingin terus mencobanya mendekati patung tersebut. Beberapa saat berjalan, Ye Chen sangat terkejut karena ternyata di depannya telah ada orang yang lebih dulu memasuki tempat ini. Orang tersebut berjalan secara perlahan karena dia juga ditekan oleh energi gravitasi yang sangat kuat. Si makhluk kecil yang melihat orang tersebut memerintahkan Ye Chen untuk segera kabur melarikan diri dari sana. Karena si makhluk kecil takut terhadap makhluk tersebut yang memiliki energi iblis yang sangat mengerikan. Ye Chen kemudian bertanya kepada si makhluk kecil apakah dia mengenali pria yang menggunakan jubah hitam itu. Si makhluk kecil berkata bahwa orang tersebut adalah praktisi yang berasal dari Pegunungan 100.000. Pegunungan 100.000 terletak di daerah mengerikan wilayah Chu Utara. Tempat tersebut sangat berbahaya karena banyak sekali praktisi iblis yang sangat jahat dan termasuk wilayah medan perang kuno. Di sana juga terdapat banyak roh kebencian dan juga roh-roh jahat yang sangat mengerikan. Beberapa saat kemudian, Ye Chen melepaskan ikatan tali spiritual yang mengikat si makhluk kecil. Dan setelah itu si makhluk kecil berlari berniat untuk segera keluar dari wilayah tubuh suci purba. Sementara Ye Chen semakin bertekad untuk mendapatkan tubuh suci purba. Dia juga bertekad untuk mengalahkan si pria jubah hitam karena jika tubuh suci purba jatuh kepadanya maka takutnya dunia akan menjadi kacau. Ye Chen terus berjalan untuk mendekati si pria jubah hitam yang telah lebih dulu mendekati patung tubuh suci purba. Ye Chen sedikit terkejut karena meskipun tekanan gravitasi sangat kuat tapi si jubah hitam terlihat masih bisa berjalan dengan tenang. Beberapa saat kemudian Ye Chen mengekstrak kekuatan guntur surgawi dan juga api sejatinya. Setelah itu, dia pun menggabungkan keduanya dan muncullah sebuah panah dan gondewanya.
dia pun langsung melepaskan panah guntur surgawi yang kemudian melesat ke arah si pria jubah hitam. Tapi sebelum panah tersebut mengenai si pria, tiba-tiba panah guntur surgawi lenyap begitu saja. Si pria jubah hitam berkata bahwa ternyata ada orang lemah yang ingin mewafatkannya. Ye Chen sangat terkejut karena serangannya barusan tidak mengenainya. Dia berpikir itu karena sekarang kekuatannya sedang ditekan oleh tekanan gravitasi yang sangat kuat. Jadi serangannya tidak bisa mengenai musuh secara maksimal dan malahan hancur sebelum mengenai musuh oleh tekanan gravitasi. Setelah mengingat hal itu, dia pun kembali menggunakan gelembung energinya dan berjalan mengikuti si pria yang sudah semakin mendekati patung tubuh suci purba. Tidak lama setelah itu, Ye Chen mengeluarkan jiwa naga pil untuk menahan sedikit tekanan gravitasi agar dia bisa berjalan lebih cepat lagi. Pada akhirnya si pria sampai di depan patung tubuh suci purba. Namun dia tidak bisa bergerak dan bahkan setelah itu dia hanya bisa duduk saja. Karena tekanan gravitasi semakin kuat yang keluar dari patung tubuh suci purba. Di sisi lain, energi gelembung dan juga jiwa naga pil Ye Chen hancur dan sekarang dia tidak bisa bergerak. Karena tekanan gravitasi menjadi lebih kuat lagi berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Di sisi lain, si makhluk kecil juga tidak bisa bergerak karena tekanan gravitasi sangat kuat. Namun tidak lama setelah itu, energi spiritual Ye Chen menyelimutinya dan mengeluarkan dia dari wilayah tubuh suci purba. Setelah keluar dari wilayah tubuh suci purba, si kecil berkata lagi bahwa dia juga sebelumnya telah mengingatkan Ye Chen untuk jangan masuk ke tempat itu. Dan jadinya sekarang Ye Chen terperangkap di sana dan tidak bisa keluar. Di sisi lain, dengan sekuat tenaga Ye Chen terus merangkak mendekati patung tubuh suci purba. Si makhluk kecil yang sebelumnya ingin pergi dari tempat itu, dia pun kemudian berhenti. Karena dia tidak tega meninggalkan tempat tersebut sebelum Ye Chen keluar dari wilayah tubuh suci purba. Sementara di sisi lain, pria jubah hitam sudah berdiri lagi dan terus berjalan mendekati patung tubuh suci purba. Ye Chen berkata di dalam hatinya bahwa saat ini tubuh suci purba sedang menguji dia apakah layak atau tidaknya menerima warisan tubuh suci purba. Setelah berpikir demikian, dia pun kembali merangkak lagi dan tidak mau menyerah mendekati patung tubuh suci purba. Ye Chen berkata bahwa dia sangat menghormati Tuan Tubuh Suci Purba dan tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan warisannya. Pada akhirnya dengan sekuat tenaga, Ye Chen mampu berdiri berjalan perlahan mendekati patung Tubuh Suci Purba. Pada saat ini, si pria jubah hitam telah sampai di depan kolam energi Tubuh Suci. Dia nampak sangat gembira karena selama puluhan tahun ingin mendapatkannya, akhirnya sekarang dia sampai di depan kolam energi tubuh suci. Namun ketika si pria akan menyerap energi tersebut, tiba-tiba energi naga menubruk kepadanya. Si pria jubah hitam sangat terkejut karena sekarang Ye Chen tidak lagi ditekan oleh kekuatan gravitasi. Serangan demi serangan terus-terusan dilancarkan oleh Ye Chen sehingga membuat si pria jubah hitam beberapa kali terlempar. Karena saat ini kekuatan si pria jubah hitam menjadi lemah karena ditekan oleh kekuatan gravitasi. Sedangkan MC kita Ye Chen entah kenapa sekarang dia tidak ditekan lagi oleh kekuatan gravitasi. Beberapa saat kemudian si pria sangat marah dan dia menggunakan seluruh kekuatan energi spiritualnya untuk menahan tekanan gravitasi. Dan setelah itu tiba-tiba kekuatan energi tangan besar muncul dari langit menyerang kepada Ye Chen. Ye Chen berusaha menahan menggunakan gelembung energinya, tapi pada akhirnya membuatnya Ye Chen terkapar. Sementara si pria jubah hitam kembali menyerap kolam energi spiritual tubuh suci. Namun ketika dia sedang menyerap energi tersebut, tiba-tiba seseorang menyerang kepadanya dan membuatnya harus terlempar. Dan itu ternyata Ye Chen yang kemudian berubah menjadi seseorang pemilik tubuh suci purba. Praktisi jubah hitam sangat terkejut karena itu adalah jiwa dari seorang praktisi yang bernama Chen Jian. Jiwa tubuh suci purba juga mengetahui bahwa pria jubah hitam yang ada di hadapannya adalah Chiong Chang yang telah meninggal pada masa lalu sama seperti dirinya. Chiong Chang meminta kepada jiwa Ye Chen untuk segera menyerahkan tubuh suci purba miliknya. Namun tentu geng, Chen Jian tidak akan menyerahkannya begitu saja.
Apalagi menurut Chen Jian, Xiong Chang sekarang telah menjadi roh jahat yang tinggal di pegunungan 100.000. Jiwa tubuh suci purbanya tidak akan cocok dengan jiwa roh jahat yang dimiliki oleh Xiong Chang. Di sisi lain, pria jubah hitam tidak takut sedikit pun terhadap jiwa Chen Jian yang bergabung dengan tubuh Ye Chen. Tiba-tiba tangan energi merah jiwa roh jahat menyerang dan menangkap Chen Jian. Namun dengan mudah dia berhasil menghancurkan semua tangan-tangan jiwa roh jahat menggunakan api sejati dan guntur surgawi Ye Chen. Dan setelah itu terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Pada akhirnya dengan kekuatan hebat dari Chen Jian yang bergabung dengan Ye Chen mampu mengalahkan Xiong Chang sehingga membuatnya harus terkapar. Namun ternyata geng si pria jubah hitam masih belum kalah karena setelah itu dia mengekstrak kekuatan energi roh jahatnya. Tiba-tiba muncullah kekuatan roh jahat jiwa hitam di udara yang sangat menakutkan. Setelah itu dia juga memasukkan sebagian energi tubuhnya untuk membuat pengorbanan kepada jiwa roh jahat. Beberapa saat kemudian jiwa-jiwa roh jahat melayang di udara dan berhasil menangkap Chen Jian yang ada pada tubuh Ye Chen. Chen Jian ternyata bukan praktisi atau jiwa KW-KW, geng. Karena setelah itu dia mengumpulkan seluruh energi yang ada di wilayah tempat tersebut. Pada akhirnya energi yang sangat kuat berkumpul pada tangan Chen Jian. Dan setelah itu muncullah jiwa tubuh suci Chen Jian yang sangat besar. Menggunakan kekuatan tersebut, pada akhirnya dia mampu mengalahkan energi jiwa roh jahat dan juga melenyapkan si pria jubah hitam sekaligus. Ye Chen kemudian memberi hormat kepada pemilik tubuh suci purba yaitu Tuan Chen Jian. Chen Jian memuji bakat dan jiwa pantang menyerah yang dimiliki MC kita Ye Chen. Dan setelah itu Chen Jian mempersilahkan Ye Chen untuk mengambil energi tubuh suci purba yang ada di sana. Setelah jiwa Chen Jian lenyap, tiba-tiba seluruh tubuh Ye Chen menjadi sakit akibat pertarungan barusan. Tidak banyak mikir lagi, dia pun yang kesakitan kemudian menceburkan pada kolam energi tubuh suci purba. Saat ini seluruh energi kolam tubuh suci purba memasuki tubuh Ye Chen. Ye Chen juga sangat terkejut karena dia dapat merasakan kekuatan yang sangat luar biasa memasuki ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian dia bermeditasi dan kolam energi spiritual tubuh suci terus memasuki tubuhnya. Pada akhirnya dia pun selesai dengan penyerapan energi tubuh suci dan sekarang dia menjadi sangat kuat. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah geng, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.